Simulasi Miau Awu. Kali ini gue akan bermain game Instant Death. Ya, sudah lama sekali teman-teman Miau tidak bermain game kasual. Biasanya cuma bermain game horror atau enggak game tembak-tembakan. Nah, sekarang kita mau bermain game kasual yang berjudulkan Instant Death. Kita akan menguji apakah Miau Auk adalah seorang gamer yang dimana bisa zero death atau enggak. Kalau misalnya Miau Auk mati teman-teman, di sini akan ada challenge. Kalau sekali mati, Miau Auk akan makan marshmallow. Gua sudah siapin banyak banget marshmallow di sini. Ya, kita akan coba sampai mulut gua penuh ya, teman-teman. Ya, nggak sampai mulut gua penuh juga nggak apa-apa sih. Yang penting kalau misalnya Miau Auk mati, kita akan makan marshmallow ini. Banyak banget sumpah. Gua beli 3 bungkus. Oke lah teman-teman sekalian, langsung saja kita akan bermain game Instant Death ini dimulai dari level 1 ya. Nah, di level 1 ini biasanya gampang. Ini tadi level 1 atau level 0 nih? Oke, welcome to Instant Death. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, gamenya itu kasual banget, dimana kalian harus menghindari balok yang merah-merah. Nah, karena marshmallow-nya itu wanginya luar biasa harum teman-teman, manis-manis gimana gitu, dan gue juga lapar, mari kita akan coba mati sekali di dalam game yang satu ini. Ya, karena gue pengen makan satu marshmallow ya. Coba kita coba. Begitulah teman-teman. Jadi kalau misalnya Miau Auk mati seperti ini, maka Miau Auk akan mengambil satu marshmallow. Tuh, enak guys, warna-warni lagi. Ada semangka, ada bebek, ada yang warna-warni, dan gua akan coba yang warna-warni ya. Ya, lapar-lapar guys, lapar ya. Enak juga ya marshmallow ya, apalagi kalau misalnya agak karamel-karamel gimana gitu. Oke. Sekarang saatnya game-nya dimulai ya. Wah, enak sekali. Manis-manis gimana gitu. Oke. Sebagai gamers, Miau Auk sudah tahu harus ngapain. Gampang sekali, my friend. Jadi di sini kita bisa lari, kita bisa jongkok, dan juga kita bisa lompat. Aha. Level 0 sudah selesai. Waduh. Waduh. Kita harus lompat. Oh, seperti CSGO. Kalau misalnya kalian sudah sering... Katanya kamu gamers, Miau Auk, ya? Katanya kamu gamers. Maaf, maaf, maaf. Mau nggak mau, gue harus isi satu lagi. Oke, yang ini teman-teman gue nggak akan kunyah atau gue nggak akan makan. Kita taruh aja di sini nih, masih ada nih. Kalau misalnya pipi gue bengkak, itu karena gue isi marshmallow ya, guys. Kita lari saja, eh. Nah, lanjutkan lagi. Memang agak susah sih, kalau misalnya main CSGO, tuh kan, harus lompat-lompatan seperti ini. Hap! Oke, sip, sip. Hap! Nah, ya. Ini baru level pertama, Miau Auk. Kenapa kamu sudah mati 2 kali? Oke, gue mau coba rasa yang lain dong. Ini bentuknya bebek, guys. Maka gue akan taruh di mulut gue. Aduh, belum-belum mulut gue sudah berliur gitu loh. Karena wangi dan juga rasanya yang begitu manis. Oke. Kanan dan kiri sudah terisi marshmallow. Jadi susah gua ngomongnya. Sebel banget. Ngapain lu harus ada challenge seperti ini, Miau Auk? Ya, sekali-sekali lah. Ya kan? Sudah lama juga Miau Auk tidak membuat challenge seperti ini, teman-teman. Biar lebih fun aja. Oke. Kita akan mencoba lagi. Hap. Nah. Hap. Nah. Ya ampun, segampang ini Miau Auk, Miau Auk. Ah, oke, sudah selesai. Level complete. Dan kalau misalnya level complete, kita kunyah aja atau biarin dulu ya, teman-teman. Biarin dulu aja ya. Ini udah gak enak masalahnya, mulut gua sebel banget. Kita akan memasuki level 2. Oh, berarti tadi level 1. Level 2 itu orbs. Kita harus mengumpulkan 3 orbs. Oh, harus mengumpulkan 3 orbs, baru kita akan keluar. Oke, gampang kalau begitu ya. Woo! Easy, my friend. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Let's go. Malah jatuh. Easy. Yang kedua malah lebih gampang ya. Aduh, ini liur gua. Oh. Makin susah. Dan tujuan kita adalah mengumpulkan orb juga. Liur gua makin hari makin banyak, guys. Gimana dong? Oke, sudah dapet nih satu. Wait. Hampir saja tuh kena. Sudah dapet 2. Oke. Wah, hampirnya kena. Wah, ampun. Miau Auk. Zigzag, zigzag. Zigzag. Wih, mantap sekali ya. Wet, wet. Wih, mantap, 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 mantap. Oke, yang ini nih. Jangan sampai salah. Nice. Konsentrasi sekali kamu, Miau Auk. Ini tinggal lurus aja sih. Here we go. Woohoo.
sudah selesai. Dan next level, kita sekarang sudah level berapa? 4 ya? Aduh, baru 2 biji doang, tapi liur gue udah banyak banget nih. Lari. Kita tunggu lift kita. Aha, sudah selesai. Naik sampai ke atas. Kita mendapatkan 1 orb. Oh ya, by the way. Aduh! Gimana ini? Sabar. Oke. Aduh, ada 2 orb di situ, teman-teman, dan gua harus ngapain ini? Sumpah dah. Yang pertama kayaknya gua harus ke sini. Begitu lewat, saya harus maju sedikit. Oke, seperti ini majunya. Aduh, susah. Wop. Mau tak mau, Meowth harus memakan 1 marshmallow lagi ya. Marshmallow yang di sebelah kiri udah mulai hancur dan rasanya tuh manis banget ya. Terus gua harus gimana sekarang? Ya ampun. Makin hari makin susah nih game ya. Gua taruh di sebelah kiri, kanan deh. Ah, jadi susah ngomong. Enggak apa-apa demi kalian ini. Demi kalian. Oke, sudah lewat. Oke, sebentar. Wah, ini susah sih sumpah. Gua harus sinkron gitu loh. Oke, gua akan ke sana mungkin ya. Ah, kena juga. Mau tak mau miau au. Aduh, beneran deh ini game susah, guys. Kalian coba aja sendiri kalau enggak percaya ya kan? Oke, gua akan coba taruh di sebelah kiri. Jangan yang gede-gede miau au. Cari yang gede, yang kecil-kecil aja. Ini kayaknya challenge-nya salah deh. Udah susah gua ngomongnya deh. Susah nih berkomunikasi sama kalian, guys. Woo! Oke. Ah, kenapa gua harus maju ke arah situ? Ya ampun, gua langsung mati 2 kali dong. Oke. Okay. Berarti harus 2 marshmallow yang saya makan ya. Eh, 2 marshmallow gua harus makan. Guys, boleh kunyah enggak sih? Udah susah nih gua ngomongnya nih. Aduh. Ayo. Udah loh. Ah, udah ya marshmallow. Dan sekarang gua lagi lebih susah ngobrolnya sama kalian nih. Ada. Ah. Susah. Liur gua makin banyak nih. Tapi enggak apa-apa. Lu cari masalah sih. Yang bagaimana? Enggak apa-apa. Kita enjoy aja sambil bermain game yang satu ini. Oke. Okay. Come on. Oke. Okay. Dari tadi gua cuma di sini aja. Oke, okay, nice. Mantap. Jadi kita ikutin aja pelan-pelan, teman-teman. Sambil mengambil ini. Oke, saya sudah mengambil. Jadi gua akan ke pojok sana. Kalau bisa. Tos dulu kita. Wah, mantap sekali ya, Meowth. Bener-bener gamer nih. Oke, kita memasuki level 5. By the way, teman-teman, kalau misalnya gua udah mulai jarang ngobrol, maafkan saya karena ini susah ngomongnya ya. Oke, kita lihat dulu gimana. Kayaknya kita harus berhati-hati karena ini baloknya akan mengejar kita. Seperti yang kalian lihat. Wow! Tuh kan, balok yang terakhir itu kurang ajar banget. Aduh, gua udah susah ngomongnya. Gua tadi mana lagi? Ntar di atas ini. Bibir gua jadi bengkak. Oke, kita coba lagi. Oke. Gua kan kesini. Gak bisa, gua harus gimana dong? Itu ngalangin banget. Kalau misalnya gua lompat, teman-teman, gua gak tahu apa yang terjadi. Coba gua perhatiin dulu. Tuh. Dia melambat masalahnya, berarti gua harus langsung lompat gitu ya. Oke. Habis ini gua akan langsung lompat gitu loh, guys. Semoga aja liur gua gak berantakan sini ya. Aduh, kenapa gua harus melakukan challenge ini? Ini udah berapa marshmallow by the way ya? Gua udah lupa teman-teman, gua udah gak ngitungin marshmallow-nya di mulut gua ada berapa. Dan dimana gua harus konsentrasi untuk ke depan sana. Mike. Kenapa kamu tidak melihat? Tunggu dulu. Oh. Ada ritmenya gitu loh. Oke, gua coba lihat lagi ya. Semoga aja ini ritmenya bener. Oke. Mantap. Oke, gua lihat dulu ritmenya yang di sebelah kiri sini. Hop.
yang itunya aja tuh, yang susah tuh. Oke. Kita coba. Mantap. Nah, cuma pulangnya malah jatuh kebanyakan ke kiri kamu, miau au, kan mau menghindar ya kan? Mau menghindar. Guys, gua enggak bisa ngomong nih, gimana dong? Paksa dah. Tuh pipi gua ada gembung. Oke. Okay. Kita coba lagi. Gua mau selesain yang di sini aja. Hampir aja. Oke, okay, langsung aja teman-teman. Tanpa ragu. Nice. Gua harus terlalu cepat majunya. Pause dulu sedikit dong biar gua proses gitu loh, berpikir. Ini game nggak bisa ya nunggu gua berpikir terlebih dahulu. Guys, tolong, mulut gua ada kepenuhan, mulut gua cuma kecil dong. Wah, nyok, udah tidak bisa konsentrasi untuk bermain game yang satu ini. Kita coba lagi. Oke. Wow. Epic comeback. Please dong. Aduh, yang ini susah nih. Oke, okay. Yang terakhir susah. Kabar, gue lihat lagi nih guys. Susah, gue pengen ngunyah gitu loh. Hop, nggak bisa. Berarti gue harus ke kanan terlebih dahulu karena kanan tuh lebih susah daripada yang kiri. Guys, mulut gue udah nggak cukup nih. Sumpah dah, mulut gue udah gak cukup. Gue gak bisa ngomong nih sama kalian. Wow. Oke, okay. Ke kanan dulu. Gue paktain gitu loh, jadi di sebelah kiri gue gede banget. Ini yang susah, yang di awal, yang paling pertamanya tuh. Jadi kalau gue lompat, oh itu udah bener tuh. Wah, sayang sekali. Oke, kita lihat lagi. Kalau gue lompat, nggak bisa. Berarti gue harus agak ke kanan maju kali. Habis lompat, ke kanan maju. Oh iya, gue harus makan satu lagi. Ya ampun. Tolong. Tolong, mulut saya mau meledak. Harus konsentrasi juga ini bermain game. Mama. Oke. Kita coba. Hap, maju. Nice. Nah. Ke kanan, ke kiri, lompat. Terlalu cepat ke kanannya harusnya. Ini mouse-nya gitu loh. Mouse-nya terlalu sensitif. Kayak hati gua sensitif. Jadi curhat. Oke. Ini mulut gua sih udah penuh banget. Tapi gua mau namatin game satu ini. Nice. Satu lagi. Nggak boleh dikunyah, miau. Maaf, refleks. Aduh, pakai lompat segala. Kan mau nggak mau gue harus isi lagi ya. Ini game susah ternyata guys. Kita udah sampai level berapa sih? Ya udah, ini terakhir ya guys. Mulut gue sumpah udah nggak muat. Daripada nanti gue keselok atau liur gue berantakan ya kan? Wah! Ini malah udah gampang bro. Nice. Oke, ke kanan, kiri, hop, nice. Langsung saja. Wes. Namanya gamers. Baru memuji diri sendiri. Namanya gamers pasti gampang mainnya. Malah mati gua. Saking penasarannya gua pengen coba lagi. Sumpah, gua harus melakukan ini. Guys, namanya seorang gamer kalau udah bener-bener pengen namatin gamenya, itu tuh harus determine ya. Nice. Ke kanan dulu. Maju dikit. Aha, I like it. Ke kanan, ke kiri, lompat. Nice. Langsung. Wes.
Matrix. Ini yang selesai yang terakhir. Ah, pakai offside segala. Kenapa harus offside sih? Sumpah dah, itu sebenarnya udah bisa. Cuma yang terakhirnya aja tuh yang susah. Yang terakhirnya apa gua harus lompat ya? Lompatan gua tuh cuma pendek gitu loh, jadi susah banget. Sumpah. Ini mulut gua udah mau meledak. Keman dong, bisa dong. Eh, malah dia jatuh. Guys, udah ya, nas belonya ya, udah ya. Ini terakhir guys, ini sumpah. Kalau gua makan terus, ini gua sama sekali nggak bisa ngomong. Habis ini gua akan kunyah deh. Udah ya. Tersiksa gua. Upah. Gua udah mati berapa kali nih. Gak bisa ngomong. Capek. Mulut gua capek guys. Gak bisa. Oke, gua harus kunyah dulu guys. Sumpah, mulut gua keram banget. Pipi gua keram. Mari kita makan mas belonya. Sayang soalnya kalau dibuang, kita nggak boleh buang-buang makanan. Mana minum gua? Semoga gua gak diabetes ya. Soalnya mas belo tuh manis. Tapi enak. Gua suka. Manis! Terlalu banyak. Sudah selesai teman-teman, dan seperti kalian lihat kematian gua ada 13 kali, berarti ada 12 marshmallow yang masuk ke dalam mulut gua di level ini, belum level-level yang sebelumnya ya kan. Maaf ya, marshmallownya masih banyak banget tapi gua nggak sanggup buat makan. Gua cuma pengen ngelolosin level yang satu ini. Mari kita coba lagi. Semoga saja level kali ini bisa kita loloskan dengan gampang. Karena di mulut gua sudah tidak ada apa-apa, jadi gua bisa berkonsentrasi 100%. Let's go. Dum 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 dum. Wait. Ke kanan dulu. Oke. Okay. Et. Jangan sampai jatuh. Woohoo, mantap. Et. Nih, tanpa marshmallow nih, guys. Kita lihat Meowau berkonsep. Harus ke kanan terus langsung lompat. Bener. Tunggu dulu. Nah, untung aja. Langsung nih, Meowau bisa nih guys. Terus ke kanan langsung. Yah! Lompatnya tanggung sekali kamu Meowau. Meowau. Meowau, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Memang harus dua kali lompatannya ya. Meowau. Itu udah berapa marshmallow tuh guys? 3 marshmallow ya yang harus saya makan ya. Etetetet. Nah, nice. Oke, sabar, hap. Oke, sabar. Sabar, hampirnya kena. Oke, sabar. Wow, yah, itu tinggal yang terakhir. Kenapa seperti itu, Meowau? Ya kan? Langsung ke kiri. Udah cegukan gua, guys. Maaf ya, gara-gara marshmallow nih. Jadi cegukan. Kok nyalahin marshmallow? salah sendiri mau challenge-nya seperti itu. Oke. Kita napas dulu guys, tunggu platformnya kesini lagi. Sip. Nice. Oke. Yang terakhir di kanan Meowau, jangan lupa. Yap. Ini aja nih lompat. Nice. Ini lompat yang bener. Wah, gua enggak tahu kalau itu ada yang maju. Gua harus nunduk itu tadi. Ya ampun. Baru tahu. Pengalaman pertama, biasa kalau pengalaman pertama begitu guys, penuh dengan kesalahan ya kan. Curhat kamu Meowau, iya nih. Oke, sip. Langsung ke kanan. Langsung begini. Langsung lompat, et. Nice, wow. Mantap sekali kamu Meowau. Yang sebelah kanan. Please lah. Ini game masa sesusah itu sih? Perasaan nggak susah-susah banget. Et. Sip. Sip, ini udah. Sekarang langsung lompat ke sini. Et. Hampir saja, teman-teman. Et. Langsung lompat ke sana. Ini langsung lompat dan nunduk. Hihi. Sip.
finally mantap sekali. Dan itu udah level berapa ya by the way? Oh, tadi level 5, sekarang level 6. Kita lihat aja ya teman-teman, seperti apa level 6 ini. Wow. Fast Cube langsung meninggal. Gua mau lihat aja sih, bukannya gua mau main ya guys. Wih, mantap. Kayaknya kita harus seperti itu tuh. Wuhuu. Ah, nggak bisa. Ya udahlah teman-temanku sekalian. Mungkin di esok hari aja gua akan coba untuk mengambil 3 orbs yang ada di depan sana. Makin hari makin susah ya ini game. Terima kasih banyak teman-temanku sekalian sudah melihat gua bermain game. Gua lupa main game apa ya. Game. Ah, gua ingat Instant Dead ternyata ya teman-teman. Haduh, miaok ini pikun ya. Dan gua ada challenge tadi teman-teman, yaitu kalau misalnya gua mati, gua makan marshmallow. Dan total marshmallow yang gua makan kayaknya ada 20-an lebih ya. Siapa yang ngitung? Gue juga nggak tahu. Silahkan kalian komen di bawah teman-teman kalau misalnya kalian ngitung. Dan terima kasih banyak podcast semua dan review kali ini. Kita akan bertemu lagi di esok hari. Dadah! Pau!